lihat ikan. Siapa yang mau lihat ikan? Aku. Aku. Ayu. Ayu. Kan sekarang kalau jalan-jalan bawaannya begini, guys. Diusir ya. Sumpah. Diusir dari rumah. Kayak diusir dari rumah. Jadi sekarang kalau jalan-jalan aku udah nggak bawa tas asli. Karena tas ini aja udah besar. Jadi nah itu bebas. Naik dari sini. Jadi isinya itu semua barang-barang Bible, baru nanti di kantong depannya ada satu lah yang isinya barang gue yang kayak cuma dompet sama HP gitu. Dan kali ini kita lagi mau lunch bertiga aja. Yang lain lunchnya sendiri. Jadi kita tidak ada bala bantuan, guys. Barang iya, barang seharinya Bible kalau bawa baju bisa banyak banget. Oke, let's go. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep. Hey, Dek, lihat tuh. Apa itu? Bye-bye. Ini foto dari ini aja video. Banyak fish. Matanya ketutup. Bah. Tuh guys. Oh my god. Bible tuh lihat ikan itu. Dan omnya tuh. Banyaknya tuh. Om. Ada ikan lihatnya aku. Ada aku lihatnya ikan. Udah lirik-lirik terus tuh. Aku udah ngerti itu ikan mah. Ngerti aku. Kumis ya? Bible-nya masih teler, guys. Tuh. Teler dia tuh. Tapi tadi dia udah sempat melotot-melototin ikan. Kok ikan dipotongin sih? Ikan apa nih namanya, Mbak? Itu cetacean. Oh, dia enggak makan ikan-ikan kecilnya. Ini foto. Gitu. Ya, ini kan.
vlogger, vlogger, vlogger. Ya, kalau di Instagram food blogger. Food blogger. Apa sih? Tuh yang cewek-cewek. Ini terus jadi makan dulu. Jadi makan dulu dong. Oh, mau difoto dulu. Ya, ini punya suami saya masih sangat rapi. Punya saya sudah. Tuh, udah di digemerkan. Makan. Makan ya, guys. Sopan ya kamu. Makan ya, guys. Ben. Bye bye. Iya, mau ke sini malah bobo. Oh, itu tuh. Sekali. Waduh, banyak ikan ya. Banyak ikan. Aduh, seneng gak? Seneng gak, nak? Seneng dong, oh my god. Ntar kalau udah gede main kesini lagi ya. Ya. Ya kan biar dia udah bisa lebih melihat dengan jelas. Udah bisa megang kaca main-main lari-lari. Julid. Masa nunggu gede, gue juga mau nih mati bulan nih. Kamu kan menggunakan ikan. Makanya dia gak makan ikan. Ini nih, di pantang ini. Lagi nunggu ini nih, nunggu CS-nya nih. Ini nih CS-nya, oh bukan. Ini bidannya tuh ya. Eh lu cek-cek dulu. Oh iya, maunya dia yang direkam tuh. Apa? Lagi betul ngumpet. Ini kan yang lain nih. Ini dia sendiri. Oh, dia lagi ngumpet dari masnya tuh. Introvert. Ngumpet dari masnya di sana tuh. Introvert dia kayak suruh panjul tuh. Banyak ikannya. Happy ya? Ada ikan apa aja? Ada ikan apa? Happy? Happy. Suka gak? Tuh liat ikan-ikannya tuh. Banyak banget. Tuh. Wow. Bang. Annyeong guys, Graziella udah selesai liburannya guys. Ya, kita tadi nggak bikin lagi take off sama landing di pesawat guys. Dari Bali ke Jakartanya, tapi Bible-nya tidur aja, happy happy aja, nggak rewel sama sekali puji Tuhan. Sekarang kita lagi nungguin Papoy, Tia, Tas sama Jovi ambil barang. Kita nungguin di tempat yang sepi tuh. Soalnya Bible menghindari kerumunan. Ya, kamu juga tetap prokes dan pakai ini. Ya, mamanya juga pakai ini biar enggak ada virus-virus. Oke? Okay? Dan tidak lupa selalu hand sanitizer. Hand sanitizer buat Bible juga ada. Disinfektannya juga ada. Pokoknya kalau mau traveling sama baby harus lengkap banget ya guys, bawaannya harus lebih ekstra. Kalau aku sih bawa tas yang emang kayak tasnya itu bisa jadi kasur, jadi bisa untuk ganti-ganti diapersnya Bible. Atau enggak bisa di sini juga sih gantinya di strollernya. Oke,
Annyeong. Annyeong, bilang nanti nextnya Bible mau traveling kemana ya? Mau kemana ya Bible? Ya udah. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati semuanya.